Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad min wa ala alihi wa sahbihi ila yaumiddin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di tempat yang mulia, dalam keadaan yang mulia, dan menceritakan orang yang mulia. Mudah-mudahan kemuliaan yang kita kerjakan pada malam hari ini menjadi penyebab Allah Ta'ala muliakan kita, anak cucu kita, zuriat-zuriat kita di dunia dan di akhirat. Malam hari ini berbetulan dengan malam 27 Rajab, yang mana di malam 27 Rajab itu dahulu Rasulullah pernah mendapatkan keajaiban yang luar biasa daripada Allah Subhanahu wa taala berupa Isra dan Mi'raj. Sebelum ulun membahas masalah Isra Mi'raj, maka hendaklah kita bahas dulu penyebab daripada Isra Mi'raj itu apa. Kenapa jadi nabi diperjalankan? Ada beberapa penyebab. Nomor satu, diceritakan karena antara siang itu kisahnya jar beagak-agakan lawan malam. Jadi ujar siang lebih hebat aku daripada ikam malamnya. Ini memang di kitab lah, ini bukan cerita dongeng, ada. Jadi lebih hebat aku ujar siang daripada ikam malamnya. Lalu ujar malam, kenapa jadi ikam merasa lebih hebat daripada aku? Ujar siang, karena di wadahku ini ada matahari nang menyinari bumi. Adapun wadah ikam hanya bulan. Jelas, asyamsu abdalu minal qamar. Matahari itu lebih abdal, lebih hebat daripada bulan. Bahkan di dalam kitab mantik itu, nurul qamar mustafadun min nuris syams. Cahaya bulan itu diambil daripada cahaya matahari. Jadi sebenarnya bulan itu kan tidak bercahaya. Sebenarnya yang bercahaya itu adalah matahari. Berarti menunjukkan lebih hebat matahari daripada bulan. Makanya siang beagak. Bahkan pulang dari secara logika nih lah, dan secara kenyataan pulang, bahwa bulan itu kan bahalus, beganal, bahalus. Contoh-contoh misalnya nih lah, tanggal 1 misalnya, 1 Rajab atau 1 Syaban misalnya, atau 1 Ramadan, itu kan bulan tuh halus dah. Ya nang bahasa Arabnya disebut dengan hilal ngarannya. Makanya kan bilanya 1 Ramadan itu kita apa jar menantikan melihat hilal kah kada kah. Jadi 1 Ramadan atau tanggal 1 setiap bulan Zulhijjah itu disebut dengan hilal, ngaran bulannya tah. Lalu tanggal 1 halus, 2, 3 tuh mulai beganal tah. Nah disebut ngarannya qamarun pulang. Kemudian setelah itu sampai ke tanggal 14, tanggal 15 itu ngarannya badrun. Itu bulan puncak-puncaknya, bulan ganal-ganalnya, terang-terangnya cahayanya. Makanya biasanya topian pondokan adalah bilanya malam 14, malam Jumat itu banyak nang mandi bungas. Nah itu adalah banyak nang mandi bungas. Kenapa? Ya tadi hakikatnya kisahnya jar mudahan muha sorang bercahaya kayak bulan juga. Nah cuman nang ulun lihat nang mandi itu rata-rata nang bunga-bungas juga dulu ya Allah. Nang kada bungasnya itu model putus asa juga ada mungkin juga artinya itu dah. Kemudian kena nah malam kayak ini nah lah malam 27 nih, karena malam 28 pulang itu bahalus tuh. Lain pian matahari itu mulai tanggal 1 sampai tanggal 30 tetap kayak itu juga bigiannya. Kadeda bahalus, kadeda pokoknya kayak itu pang. Nah jadi kita berdoa mudahan kita kayak matahari, kayak bu guru aja kayak matahari aja. Maksudnya adalah keimanan kita itu jangan sampai berkurang.
Kalau perlu tetap, kalau perlu semakin tua kita semakin bertambah bertambah bertambah. Amal soleh kita jangan berkurang. Kalau perlu semakin tua semakin semakin bertambah semakin bertambah. Ya ujung orang baharin apa jar? Kura-kura di atas tunggul kah? Semakin tua semakin tuh tugul tugul beramal soleh, tugul ke majelis taklim, tugul ke maulitan. Jangan ujung orang bahari kura-kura dihiga keladi jar. Semakin tua semakin jadi kan keladi itu kan tua-tua keladi, semakin tua semakin gatal ya Allah. Nah itu kan. Ya nah akhirnya Allah Ta'ala kabulkan doa malam. Ya Allah jemalam, sebagaimana pian muliakan siang adanya matahari, maka muliakan juga ulun dengan adanya matahari. Ya nang Allah Ta'ala datangkan Rasulullah. Kada mungkin matahari diandak di waktu malam, kada mungkin. Ya Allah, otomatis lain matahari nang dimaksud, tapi matahari nang lebih hebat daripada matahari nang ada di siang, yaitu adalah Rasulullah. Makanya nak belajar anta syamsun, ya kalah anta badarun, anta syamsun, anta syamsun. Amun kita belajar balaghah, anta syamsun, engkau seperti matahari, itu membuang wajah sabah dan adat sabat, adat tu tasbih, maka itu ngarannya tasbih balik. Artinya engkau seperti matahari, maksudnya engkau lebih hebat daripada matahari. Jadi datang ke malam, yaitu matahari nang lebih hebat daripada matahari, yaitu Rasulullah. Anta syamsun, engkau seperti matahari. Namun dalam balaghah itu membuang wajah sabah lawan ada itu tasbih ngarannya, itu tasbih balik, engkau lebih hebat daripada matahari. Nah itu ya nang akhirnya Rasulullah di Isra Mi'rajkan. Kenapa? Karena mengabulkan doa daripada malam tadi. Ya akhirnya malam mendapat kemuliaan tapi kan. Makanya di Al-Qur'an ada ngarannya surah Al-Lail. Al-Lail itu kan malam dah. Kadeda surah An-Nahar kadeda. Cari ijab kan mulai juz 1 sampai juz 30 dah kadeda. Juz 35 pangjar kadeda juz 35 ayolah. Nah ada sampai 30 juz saja. Bahkan pulang Lailatul Qadar waktu malam juga pulang. Bahkan pulang Allah Ta'ala melantik wali itu di waktu malam pulang. Ringkas cerita Rasulullah di Isra Mi'rajkan ada 4 kendaraan. Kita nang tahunya borak petia borak. Sebenarnya ada 4 kendaraan nang membawa Rasulullah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kendaraan nang pertama yaitu adalah borak. Kendaraan pertama borak. Itu perjalanan Nabi mulai Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa itu Nabi pakai borak. Borak itu kecepatannya luar biasa. Apabila matanya memandang di mana tempat matanya memandangnya langsung meluncur ke situ. Misalnya mulai sini lah, misalnya nih lah, mulai sini langsung memandang ke Gunung Raja, nya langsung meluncur ke Gunung Raja. Kan kada gampangan, amun kita bermotor kan berapa kali jajak gas dulu. Nah itu, amun kita bohonda kan berapa kali memulas gas dulu. Adapun borak, pokoknya sekali luncur bang. Nah itu, bahkan batisnya itu pian bisa bepanjang, bisa behendap. Makanya bilanya telewati gunung, Nabi itu kadeda nang bahanu naik, bahanu turun, bahanu naik nang kayak kita bermotor nih. Kadeda, artinya lurus saja jalan daripada borak. Sampai pulang ke Masjidil Aqsa, mulai Masjidil Aqsa menuju langit nang ketujuh, itu Nabi pakai Mi'raj ngarannya kendaraannya. Napa Mi'raj? Mi'raj itu tangga. Jadi kada pakai borak lagi. Pakai Mi'raj. Mi'raj itu tangga, tapi tangganya itu bisa berjalan sorangan. Napa ngarannya teh yo? Apa ngarannya nih nang kaya nang di Datu Mall, Kai Mall nih? Napa ngarannya? Lip tuh nang bekurung tuh kalau lah nang bekotak tuh tuh lip ngarannya lah. Apa? Iya, kalkulator ya lah. Nah itu. Eskalator lah. Nah jadi Nabi itu kada nang bekayakat naik ke atas kada. Jadi memang berjalan sorangan gitu nah, bertamu di langit nang pertama, di langit nang kedua sampai langit nang ketujuh. Kesannya kayak itu. Nah, mulai langit nang ketujuh pulang
kada pakai mi'rad lagi sampai ke Sidratul Muntaha. Pakai napa? Janahu Jibril, pakai sayap Jibril. Jadi Nabi itu berbuat di sayap Jibril, dan sayap Jibril itu pian 300 kanan, 300 kiri pulang. Cepat benar. Kita kada usah ginlah sayap nang 300 kanan, 300 kiri, berarti 600 sayap nih lah. Burung aja tah. Burung tarabang misalnya nih lah. Kita behonda, ulun yakin lah tak cepat burung daripada kita behonda. Apalagi jalan kita belobak-lobak. Ya maginnya ya lah. Ada ini 300 sayap kanan, 300 sayap kiri, kecepatannya tuh luar biasa. Umbah itu pulang, ringkas cerita. Dari Sidratul Muntaha, ujar Jibril, ampun maaf, aku kawa menolong ikam, mengawani ikam sampai tika sini ja. Sidratul Muntaha tuh kan terakhir tah. Itu anu kada kawa lagi Jibril mah menembus batasan itu. Ujar Jibril, seandainya aku menembus batasan Sidratul Muntaha ini, maka awakku behalus akhirnya. Jadi cukup sampai tika sini aja aku membawa ikam, bisa ikam sorangan. Ujar Rasulullah, amun pian kada kawa membawa ulun langsung menghadap Allah, ke hadrat Allah. Apa pesan pian lawan Allah? Napa pesan pian lawan Tuhan? Ujar Jibril, kayak ini aja nah. Pada hakan ja, wahai Nabiullah. Napa ulun mohon sayap ulun nang 600 ini kena menjadi jembatan di hari kiamat untuk umat pian. Jadi ulun menghandaki sayap ulun 600 sadina dijajak oleh umat pian kena di titian Siratul Mustaqim. Jadi umat Nabi Muhammad itu kada denang daripada rambut nang tebelah 7 kajar, atau napa lagi nang lebih landep daripada pedang kajar. Kada, umat Nabi Muhammad asal diakui umat Nabi Muhammad itu berjalan di sayapnya Jibril. Yang pada kegampangan pian umat Nabi Muhammad dimuliakan, bahkan Jibril aja hendak mendapat kemuliaan daripada umat Nabi Muhammad, buktinya hendak menjadi jembatan tadi. Kemudian mulai Sidratul Muntaha pulang itu pakai kendaraan ngarannya rof-rof ngarannya pulang. Jadi buruk, kemudian nomor 2 apa tadi? Mi'raj, nomor 3 janahu Jibril, nomor 4 rof-rof sampai ke arasy bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi perlu diketahui bukan Allah bertempat di arasy. Kada. Bukan Allah taala bertempat di langit, kada. Allah taala kada bertempat. Nya banyak pian talah. Ainallah ya guys, ada kalau video kan anak dah. Ainallah, jadi mana Allah? Langsung pis sama di langit. Nah itu bukan akidah ahlus sunnah wal jamaah. Karena akidah ahlus sunnah wal jamaah itu Allah Ta'ala kada bertempat. Seandainya Allah Ta'ala bertempat, berarti ada yang lebih dahulu daripada Allah. Kenapa? Karena contoh misalnya nih, ulun lah datang ke sini, berarti otomatis tempat ini lebih dahulu daripada ulun. Sedangkan Allah napa? Wal awwalu wal akhiru huwal zahiru wal batinu huwal awwalu aila awwala liwujudih. Tidak ada awal bagi Allah. Amun Allah bertempat berarti ada awal ngarannya. Sebelum ada Allah tuh ada sesuatu berarti, yaitu tempat. Nah itu tuh nomor 1 dalil Allah Ta'ala kada bertempat. Nomor 2 dalil Allah Ta'ala kada bertempat, yaitu seandainya Allah nih lah di langit, maka kasian nang di bumi, Allahnya jadi langit. Atau misalnya Allah Ta'ala di bumi, kasian nang di langit, jauh lawan Tuhan. Kenapa? Allahnya di bumi lagi jer, belum naik lagi sidin jer. Otomatis Allah Ta'ala kada bertempat. Itu dalil nomor 2. Dalil nomor 3, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, tidak ada nang lebih besar daripada Allah. Amun Allah bertempat berarti ngarannya ada nang lebih besar daripada Allah, karena tempat itu lebih besar daripada kita. Contoh nang ini nah. Ulun misalnya masuk ke rumah, otomatis rumah itu lebih besar daripada ulun. Rumah itu ini masjid nih, otomatis masjid itu lebih ganal daripada ulun. Makanya ulun ini bertempat, ulun ini memerlukan tempat. Berarti bila ulun memerlukan tempat, ada nang lebih besar daripada ulun berarti. Nah itu. Nah jadi jangan sampai kita umpat memadahkan nang ainullah pisama. Maka tuh ada videonya nang kananakan halus babinian kah? Umma aja hebatnya bahasa Arabnya, teh hebat orang Arab juga.
Ya Allah, itu tuh nyata ya, hebat orang Arab juga. Kita nih mun diam di Arab tuh 3 bulan gini, soalnya bisa bahasa Arab ya Allah. Atau bisa juga pian jangan terumpati nang apa ngarannya, serahkan lawan nang di atas jer. Ada kalau biasanya tuh ada loh pandiran-pandiran naga itu tah, serahkan lawan nang di atas, itu memadahkan Allah Ta'ala bertempat di atas berarti tah. Iya nang tumbur pian di kampung tah, ada orang betianan. Maka betian ini betianan sebelah pulang. Kayak apa kalau betianan sebelah, makanya tumbur tadi. Mun betianan biasa aja kada tumbur, ini betianan sebelah itu nah. Intinya orang betianan tumbur. Jadi ngaran tumbur banyak pian nang melihati ngaran bubuhan nang kepo seberataan nih lah. Akhirnya ada nang benai ke pohon, ada nang macam-macam, ada nang di bawah pohon. Jadi ujar nang di bawah pohon, siapakah jatinya nang melakukannya itu, nang maniani babinya itu, siapakah jar? Kita serahkan lawan nang di atas. Sekalinya pian nang di atas pohon tadi turun, undak kada tahu jar, yol, bujur juga, undak kada tahu jar. Apang sambatan serahkan lawan di atas, kebetulan kawan ada di atas, kata nah, undak kada tahu jar, bujur juga. Nah ngaran bejalanan itu. Ada beberapa nang Nabi lihat tuh pian. Nang perlu menjadi apa ngarannya pelajaran bagi kita. Nomor satu, Nabi pernah waktu berjalan Isra Mi'raj. Ngaran kita jangankan Isra Mi'raj perjalanannya lah. Kita ke Banjar kan terkadang banyak nang kita lihat tuh. Ini itu apalagi perjalanan Isra Mi'raj. Jadi di antara nang Nabi lihat, Nabi melewati kuburan nang harumnya luar biasa. Itu. Jadi Nabi betakon, ngaran ada kawan kan betakon tah. Guru nih, yalah. Wahai Jibril, kubur siapa nih tuh? Lalu ujar Jibril, itu adalah kubur Masyitoh, Masyitoh. Tapi Masyitoh tuh lain ngaran lah. Masyitoh itu artinya tukang suruy. Lain ngaran. Nah, itu telah ngarannya Allah alam kada tahu juga siapa ngaran sidin dah. Cuma intinya kuburan itu berasal daripada tukang suruy anak Firaun. Ngarannya apa tadi? Bahasa Arabnya tukang suruy itu adalah Masyitoh. Kenapa jadi sampat bebawa harum? Nah, kayak ini kisahnya. Jadi waktu Masyitoh tadi menyuruy anak Firaun, nya Firaun tuh banyak bisi bini. Nah, tetapi lawan Siti Asiyah kada beanakan. Kan Asi, Siti Asiyah itu kan bini Firaun juga tah. Cuma kada beanakan. Nah itu kenapa jadi kada beanakan? Ada nang memadahkan jar, karena Firaun ini liwar sayangnya lawan Siti Asiyah, karena Asiyah ini bungasnya luar biasa. Iya nang akhirnya Firaun ini kada memakai lawan Siti Asiyah. Bungol kah pintar kan lah. Bisi bini bungas ya kalah, karena kabu bungasan kolor menjapai kalau pina leket gitu lah. Dipadahakan pintar ya kalah ketia model bebungolan itu telah. Jadi dipadahan bungol pulang ketia mengaku Tuhan pulang nih lah. Jadi ada juga nang memadahakan jar bilanya hendak berkumpul lawan Siti Asiyah itu nang ampun Firaun toh lamah pucuk akhirnya. Intinya tuh kada berkumpul lah Siti Asiyah, makanya kada bisi anak Siti Asiyah dengan Firaun. Bahkan nang membunuh Siti Asiyah pun Firaun juga sebenarnya di dalam kitab itu. Jadi ini ada bini Firaun nang beanakan. Nah, ada anak babinian, jadi ada nang tukang suruy. Waktu suruy tagugur, langsung Masyitoh tadi nang tukang suruy tadi membaca bismillahirrahmanirrahim. Membaca bismillah, menyebut ngaran Allah. Jadi ujar anak Firaun, ikam ni ada Tuhan selain abahku kah? Karena kan Firaun mengaku Tuhan dah. Anna rabbukumul a'la. Ya, iblis pian pernah beelang lawan Firaun. Iblis beelang lawan Firaun. Jadi ujar iblis, ikam ni Firaun ni terlalu benar. Itu tak kenapa terlalunya aku nang iblis kini je. Aku kan mengaku Tuhan, ikam maka mengaku Tuhan ya Allah. Jadi ikam ni terlalu benar sebenarnya. Anna rabbukumul a'la ujar Firaun, aku Tuhan kamu nang tinggi. Lalu ujar Masyitoh, ini kuat keimanan sidin adalah tinggi. Rabbi wa rabbuk Allah. Tuhanku bahkan Tuhan ikam pun adalah Allah. Ujar anak Firaun, awas pian lun padahakan lawan abah ulun. Ujar Masyitoh bahasa kitanya padahakan jas itu. Ini kekuatan iman tak padahal tahu sudah mun ketahuan ini bisa dibunuh orang. Sampai habar ke Firaun. Lalu ujar Firaun, Masyitoh,
bujurkah ikam ada Tuhan selain aku? Inggih, Rabbi wa Rabbukallah. Tuhan ulun, Tuhan pian, iya Allah. Sebenarnya pian tuh bisi Tuhan jua siapa? Ya Allah. Kayak ini aja nah ujar Fir'aun. Ikam babulik kada maakui aku Tuhan kada? Bilanya ikam kada hakon babulik, siap-siap keluarga ikam kubunuh seberataan. Maancam nangka itu Tuhan gak ya? Boleh. Siap-siap keluarga ikam kubunuh. Tetap ujar Masyidah, ulun berpegang teguh bahwa Tuhan ulun Allah bukan pian. Nah itu tah. Ya nah akhirnya pian Fir'aun mendatangkan apa ngarannya tembaga nang dilebur, nang dipanasakan, menggurak tembaganya pulang. Banyu menggurak gin pian panas. Napa lagi tembaga menggurak? Nomor satu. Nah, jer-jer Fir'aun, ikam bilanya masih aja lagi laki ya. Ikam ku masukakan ke dalam tembaga ini. Ujar Masyidah, ulun tetap dengan keimanan ulun. Ya nang laki-laki Masyidah ditimbai ke nang tembaga menggurak tadi pian kaya perasaan. Kita jangankan tembaga, nih terbalik banyu panas gin bilang tekujul-kujul sudah ya kalah. Kenapa lagi soal tembaga, tapi kada apa ngarannya kada mengurangi keimanan daripada Masyidah. Oh nyaman ya guru aja mun laki aja timbai cari laki bahasa pulang nyur. Oke itu tuh lah. Sekalinya napa bukan laki aja nang ditimbai, anak nang ganal pun ada Masyidah tuh bisi anak ganal umpat juga ditimbai. Kayak apa Masyidah? Masih aja lagi ikam bisi Tuhan Allah. Masih aja lagi ikam kada bebulik, kada mengakui aku Tuhan, tetap jadi Masyidah. Ya nang umbah itu pulang anak nang paling halus pulang. Nang belum bisa bepander lagi dibuat Fir'aun juga di dalam nang kawah tembaga tadi. Digoreng Fir'aun di situ. Kayak apa Masyidah? Tetap sampai ya nang waktu nang sebelum ditimbai nang anak nang halus tapi nang kananakan tadi beucap kananakan nang sebenarnya belum bisa bepander lagi beucap ma pian jangan khawatir, pian jangan takutan. Kenapa? Karena pian bujur ma. Itu diantara tiga anak nang bisa bepander sudah mulai lagi halus. Mulai masih bayi lagi. Ya itu tah umur entah 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan lah. Itu rasa mustahil benar kananakan bisa bepander. Cuma ada pian sejarah tiga kananakan nang bisa bepander walhal umur masih bayi lagi. Di antaranya ya anak Masyidah tadi. Ma, pian jangan takutan ma. Kenapa? Pian dalam keadaan kebenaran. Mendengar nangka itu pian ya nang Masyidah tuh makin mantap ya nang dicaburakan pulang enggak ke apa tadi gorengan nang tembaga tadi. Dicaburakan ke gorengan tembaga kada berubah iman lain kita terkadang gara-gara mie goreng wara berubah iman. Mudah-mudahan kita sugih seberataan ya lah. Kenapa yo kadal faqru kufra, hampir-hampir kepakiran itu membawa kepada kekafiran, hampir-hampir kepakiran membawa kepada kekupuran. Gara-gara kada berduit ya nang pisang orang ditabang tak, gara-gara kada berduit ya nang tempir orang diangkat tak. Jadi kita umat Nabi Muhammad ini bagus tugas sugih seberataan nih lah. Nah itu tah. Kenapa? Kalau pina kita kada tahan menjalani dalam keadaan susah nih ini nah. Cuman nyatakan juga bila sugih hendak membantu fakir miskin, hendak membantu musola, hendak membantu anak yatim, janda-janda tua, ya Allah hambak sabu buat janda tua ya Allah. Janda muda kalau pina bakal lahian mana lon bini itu lah. Kemudian pulang. Kita teh terkadang gara-gara duit tadi guru. Napa hukumnya nih guru? Ulun menggawi nangka ini napa hukumnya? Oh haram ya guru. Oh haram lah guru lah. Ulun nih guru ada pang benajar kayak itu nah. Jakahnya boleh 20% gesen pian keuntungannya. Nah, mun kayak itu juga guru makruh hebat itu aja ya Allah. Makruh itu berarti jar. Tapi ujar bini ulun guru ejar kada 20%. Ujar bini ulun biar amgaran guru kita separuh sorang 50% nah aja si guru mun 50% tuh hukumnya sunnah. Alhamdulillah. Ham bisa berubah gara-gara duit kayak bagasanya nih lah. Bisa berubah. Itu nomor satu. Nomor dua pulang. Nabi waktu berjalanan pian menemui ada seseorang, ada kaum beberapa orang nih lah. Nang mana kepalanya itu dipecah, umbah dipecah, dibulikakan pulang bahasa, umbah dibulikakan kaya asal, pecah pulang, ke itu tuh pian hukumannya tuh, Nabi melihat tuh, dipecah, dibulikakan kaya asal, pecah pulang, bulikakan kaya asal, pecah pulang, sampai selawasan nang kaya itu pian, dipecah atau sakit, dibulikakan kaya asal pulang, pecah pulang, sakit pulang, jadi belalawasan sakitnya.
Lalu ujar Rasulullah, siapa itu Jibril? Lalu ujar Jibril, itu adalah umat pian Rasulullah. Umat Nabi nang dipecah kepala tadi. Maka kita ini umat Nabi Muhammad juga nih. Tapi untung kita mendengar Isra Mi'raj, artinya mudahan kepala kita jangan nang kayak itu atau lah. Kenapa? Kenapa jadi kepalanya dipecah nang kayak itu? Ujar anu Rasulullah. Anu karena inya itu bermalas-malasan dalam sembahyang. Nah, ini pulang kita nih, sadar diri kita. Artinya ulun bukan menasihati pian, ulun menasihati diri ulun juga nih. Jangan berlambat-lambat sembahyang. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Fawailul lil musallin, celaka bagi orang nang sembahyang. Orang sembahyang aja ada nang celaka. Orang sembahyang nang mana? Jangan bulik dulu pian. Tuntungakan dulu ya kalah. Ini fawailul lil musallin, celaka bagi orang sembahyang. Dibulik harus akanya kasih sembahyangan lagi ya kalah. Fawailul lil musallin, celaka bagi nang sembahyang. Sembahyang nang mana garang? Alladzina hum an salatihim sahun. Di dalam tafsir, alladzina hum an salatihim sahun itu orang nang melambat-lambatakan sembahyang, mengena-ngenaakan sembahyang, celaka. Ya tadi, gara-gara bermalas-malasan sembahyang, kepalanya dicatok, dipecahkan. Namun kayak itu juga kalau sembahyang maginnya nang pangoler sembahyang aja kepalanya pecah, apalagi kasing sembahyangan. Nah itu tah. Bahkan pian kayak apa aja nih lah, ada orang mengaku wali, ternyata torikohnya kada torikoh, jadi alirannya kada sembahyang. Jangan diumpati. Kenapa? Karena nabi itu kada pernah kada sembahyang berjamaah. Berjamaah terus. Jadi nabi itu bukan sembahyang aja, bahkan berjamaah pulang nabi. Bahkan sampai bangkak kah batis nabi tah. Apalah aku nu abdan syakura aja nabi, aku hendak menjadi hamba nang bersyukur lawan Tuhan. Zanantu sunnataman ahya allama ila anishtankan qadama hudur rami warami. Bangkak batis nabi sembahyang. Ternyata ada nang mengaku aku ni wali, lalu kada bersembahyangan, mak mana garang hebatnya lawan nabi. Nah itu tah. Ulun keingatan tah pian ada kisah daripada abah guru sakumpul tah. Jadi kisahnya Sidin ini bilanya pengajian itu Sidin pasti berkitab apa itu tah. Nah di antara kitab nang Sidin bawa yaitu kitab Uspuriyah ngarannya tah. Nah di dalam kitab Uspuriyah itu ada tentang kisahnya Sayyidina Ali berjalan ke masjid hendak sembahyang subuh kalau kada salah kah. Kebetulan di muka Sayyidina Ali ini adalah lakian tuha. Jadi Sayyidina Ali ini kan ngaran orang berilmu, artinya hormat lawan nang tuha, padahal nak beredas nih. Cuma ya barangkali aja Sayyidina Ali nang tuhannya hendak ke masjid juga, jadi aku barangnya mulai belakang barang mengiringi kayak itu tah. Sekalinya pian sampai ke masjid, lalakian nang tuhan tadi kada ke masjid sekalinya. Nah itu tak kada ke masjid, entah itu munafik wallahu alam dalah, kada sembahyang atau orang kafir bisa juga. Masuk Sayyidina Ali ke masjid tadi. Bekisah kayak itu tuh kisahnya tak abu guru tah. Diceritakan Sidin apa isi kitab itu. Makanya pian kan sami Allahu liman hamidah. Itu kan penyebabnya kisahnya Allah Ta'ala menyuruh Rasulullah untuk mengubah sami Allahu liman hamidah. Kenapa? Karena waktu datang Sayyidina Ali itu Rasulullah masih dalam keadaan ruku. Karena bilanya imam masih ruku, maka makmum dapat sorokaat. Itu pian perlu perhatikan lah waktu sembahyang berjamaah tah. Bilanya pian umpat lawan imam, imam iktidal, kada dapat lagi sorokaat. Ya ada nang umpat lawan imam mulai sujud. Jangankan sujud iktidal kan kada dapat lagi sorokaat, paksa menambah. Aku jar mulai rokat pertama jar, bujur mulai rokat pertama tapi mulai iktidal kada dapat sorokaat. Dapat sorokaat itu ketika ruku. Rukunya pun harus bertumakninah. Kada nang umbah turun lalu imam naik, kada bertumakninah ngarannya kada dapat juga sorokaat. Ya lalu jar Sayyidina Ali, alhamdulillah dapat sorokaat nih lah.
ya nang ujar Tuhan obah sami Allahu liman hamidah, ya nang jar Nabi sami Allahu liman hamidah. Asalnya pian i'tidal tu seberatan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar berai. Tapi karena kejadian Sayyidina Ali tadi, Sidin bersyukur dapat sorokaat lawan Nabi, ya nang ujar Rasulullah sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar orang nang memuji lawan Allah. Kan alhamdulillah tadi. Sakalinya pian tuntung pengajian, abah guru sakumpul tadi berjalan Sidin. Sakanya di belakang pian ada nang mengiringi, barangkali di parak musalla nang Sidin pengajian ada nang kada sembahyang barangkali tah. Lalu tasungging, tasinggung nih. Iya nang mengiringi lawan abah guru sakumpul tah, mengiringi lawan abah guru sakumpul membawa parang pulang. Jadi waktu itu jer melihat teh Sidin nih bahwa ada ambayang batis tah, kan ada lampu teh. Indawan lampu melihat teh handak menimpa sudah dicengangi Sidin model kayak nang video di paus kah ngarannya tah. Ada kalau paus tak di paus ya kalau ngarannya nih paus kah paus kah nih lah. Nah di dihentikan model kayak nih Bang. Umbah dicengangi Sidin kada kok lagi bergerak tangan ya nang ditinggalkan Sidin tak wallahu alam kayak pakai kesannya tak. Entah belawasan nang kayak ini wallahu alam bisa juga. Intinya kayak sakada sembahyang tadi tersinggung sakalinya teh, tersinggung. Ada tiga pian penyebab malaikat rahmat itu kada mau masuk ke rumah kita. Itu tak, ada tiga penyebab malaikat rahmat itu kada mau masuk ke rumah kita. Malaikat rahmat lah, namun malaikat Ijroil bisa aja masuk. Nah itu tadi malaikat rahmat kada mau masuk, ya nang di rumah tuh pian bakalahian aja. Malaikat rahmat kada mau masuk, ya nang pian kada tapi pada jikian aja. Nomor satu, di rumah itu ada patung. Itu di rumah itu ada patung. Nomor dua pulang, di rumah itu ada anjing. Ya aku jar, aku kan menjapai juga lawan anjing jar. Piringnya spesial piring anjing juga jar. Kandangnya ada, bujur. Cuma mun di rumah kita ada anjing, malaikat rahmat kada mau masuk. Nomor tiga, yaitu di rumah nang ada orang nang kada sembahyang. Jadi bilanya ada orang nang kada sembahyang, itu malaikat kada mau masuk di rumah kita. La khair ya Nabi, tidak ada kebaikan di diri orang nang kada sembahyang tadi. Ulun ada satu kisah Al-Imam Abul Hasan Asy-Syadzili. Kalau kada salah lah Al-Imam Abul Hasan Asy-Syadzili. Jadi Sidin ini kan wali juga teh. Tapi mendengar ada di kampung sebelah orang nang jadi wali juga, lalu handak mengambil berkah kayak itu tah. Nya wali itu pian tawadhu, sekalipun wali tetap mengambil berkah juga pulang. Nah jadi Sidin datang ya ke kampung sebelah tadi. Umbah itu Sidin hadangi di masjid, sekalinya pian nang dipadahkan wali tadi, nang dipadahkan wali tadi. Masuk ke masjid sambil beludah bedahak. Tuh jir, bedahaknya ke dinding masjid. Ujar Sidin, ini lain wali ngarannya. Kenapa? Karena kada sesuai lawan syariat, kada boleh mengotori masjid kan kayak itu dah. Kada boleh mengotori masjid, ada ini mah masuk langsung tuh ujar ya Allah tatahu muha pulang. Ujar Sidin, ini lain wali. Kenapa kada sesuai lawan syariat? Itu pian hanya meludahi aja tah. Napa lagi nang ngarsik sembahyangan? Lalu wali lah ada harapan. Nah itu tak ada harapan. Nah jadi walhasil ini mudahan nih keluarga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena banyak sudah nih nang kada sembahyang gara-gara gawian. Telah mun kita nih lah sembahyang insyaallah tah parejekian aja. Insyaallah tah istilah ada pian kejadian dah, ada kejadian. Ada supir kayak itu nah, ada supir. Sidin ini begawi bilanya hari Jumat libur. Pokoknya ke masjid Sidin gitu tah, sembahyang lima waktu digawi. Kemudian pulang, belum lagi malam sudah hampir itu begawi tah. Sekalinya pian kehidupan Sidin itu lebih nyaman daripada kehidupan orang nang begawi dalam seminggu 9 hari. Kayak beguru aja dalam seminggu 9 hari begawi ya Allah. Imbalan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu ya Allah. Nah bertambah pulang malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, artinya siang malam begawi. Dilihatin nang siang malam begawi. Selawar dalam mungkin kada ganti.
Nah, itu teh ada ini begawi belum lagi maghrib simpun sudah di rumah. Nah itu teh bilanya Jumat libur, padahal secara logika bian secara logika orang nang buka 24 jam itu padahal harus lebih sugih daripada orang nang buka 12 jam aja. Tapi itulah keberkahan. Jadi nang kita cari ini adalah keberkahan. Apa gerang berkah? Ujar guru, al berkah kalimatani. Berkah itu dua. Nomor satu, tukat sirul kolil, nang sedikit model kaya banyak. Padahal duit sedikit tapi rasa banyak. Bukti rasa banyak napa yo? Kawa besedekah berarti rasa banyak ngarannya teh. Berarti pian begawi kawa besedekah berarti beberkah ngarannya. Itu nomor satu. Nomor dua, berkah itu napa? Tanfaul katsir, nang sedikit bebanyak, nang bebanyak bermanfaat. Nah itu ngarannya berkah. Nah, itu. Begawi pian padahal begawi sidin bejual martab bejual napa ngarannya bakwan wara cuma julun tadi kawa tulak haji kamu kada gegembangan ya kalah bahkan setiap tahun pulang kawa bahaji kenapanya bejual di Mekah sidin. Nah itu tuh bejual martabaknya tadi Mekah itu nah tulak ke Mekahnya maka bejual surat tanah juga itu nah ada nang gara-gara nang bakwan tadi kada itu nomor dua sudah. Nomor tiga pulang, nomor tiga Nabi pian melihat napa yuk melihat napa melihat ada satu kaum nang bakunyung di lautan darah di banyu darah. Jadi banyunya tuh bukan banyu nang biasa, darah. Jadi bakunyung di darah. Nabi melihat kemudian ulang dilempari orang pakai batu ulang bahkan muntungnya hibak lawan batu ulang. Lalu jen Nabi siapa nih itu ulang Jibril. Ujar Jibril, itu Muhammadai umat ikam. Nah, napa pulang gawiannya? Ham sedih pian Nabi tah. Kenapa yo? Karena seluruh gawian umat ini dinampakakan lawan Nabi. Kullu a'mali ummatin u'ridat li nabihim. Seberataan amal umat mare umat Nabi itu ditampai apa? Seberataan amal umat Nabi itu ditampaikan kepada nabi-nabinya. Di antaranya umat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tahu kaitu nah. Jadi mudahan kita gawian kita nang mahimuangkan Nabi Muhammad. Jangan sampai gawian kita maulah Nabi Muhammad kecewa kaitu tah. Maulah Nabi Muhammad sedih. Maka bilanya kekasihnya sedih, Allah Ta'ala bertindak. Kita bisi anak. Anak kita soalnya disakiti orang. Na'udzubillah nih lah. Otomatis kita turun tangan. Nah, otomatis kita turun tangan. Nah. Kaitu juga Nabi sedih gara-gara kita, otomatis Allah Ta'ala kada tinggal diam. Tapi bilanya Nabi gembira gara-gara kita, maka Allah Ta'ala pun kada tinggal diam juga pulang. Ada orang pian telah menggembirakan anak ulun, dibarinya anak ulun mainan, maka ulun pasti membalas kebaikan inya. Kayak itu teh. Nah jadi napa gawiannya wahai Jibril? Ujar Jibril, gawiannya Muhammad teh yaitu apa ngarannya memakan riba. Ketujuh memakan riba. Bahkan di dalam kitab tujuh pian man istahallar riba faqad kafara. Barang siapa memadahkan riba itu halal maka inya sungguh kafir hukumnya. Karena Al-Qur'an memadahkan riba itu kada boleh, hadis memadahkan riba itu haram, ijma ulama memadahkan riba itu haram, sakalinya nya memadahkan menghalalkan sesuatu nang diharamkan Tuhan, kafir hukumnya. Nah itu tah kafir hukumnya. Nah jadi hati-hati juga pulang kita nih. Banyak wah ini nih nang beotang bayar balabi nih. Jadi harus juga kita belajar tentang bab jual beli. Itu telah karena banyak di antara kita nang jangankan masalah riba telah masalah khiyar aja tuh banyak nang kada tahu. Khiyar, khiyar itu ada khiyar aib ngarannya nang boleh mahurupakan barang dah. Pian nukar misalnya telah baju sakalinya umbah dibawa ke rumah dilihati ada rabit-rabit bajunya. Nah tuh ngarannya khiyar aib ngarannya tuh boleh dibulikakan. Itu dah boleh dibulikakan. Anu guru ejer, ulun jer, nukar kopiah di pasar, rasuk ke kepala sedang mbah umbah bulik ke rumah jer, rasuk ke rumah, haru kada sedang jer, ini teh dirasuk ke rumah nih lah, nah, itu lain ngain lain hiar aib ngarannya, ulun rasuk jer ke rumah kada sedang jer nyata ya. Ada pulang ngarannya hiar syarat, napa hiar syarat? Nah anu Pak Haji lah, ulun ni anu menukarakan bini ulun ulang tahun.
Cuma ulun nikah ada tahu ukuran BH bini berapa? Ya Allah, itu tuh memberi bini kado nih lawan BH kayak biasanya nih lah. Nah itu tuh. Sudah juga mulai rumah nah tangan nang kayak ini lah, sanya di kawan tau ubah ya Allah. Ya sudah juga mulai tangan gitu mau ukur gitu nang kada tahu berapa SL kah, L kah, apa kah. Jadi kayak ini aja Pak Haji ya, ulun ini nukarakan apa tadi? BH tadi. Lawan apa gasan bini ulun kayak nah cuma bila kada sedang kawalah buhuruf. Bila kada sedang kawalah buhuruf kayak itu nah. Ujar nang ampun toko, ayo ja bila kada sedang buhuruf kena. Nah, lalu ngarannya lalu kada sedang maka boleh buhuruf ngarannya adalah hiar syarat ngarannya pulang. Jadi ada hiar aib, ada hiar syarat boleh sekalipun boleh ke rumah, boleh buhuruf. Ada pulang ngarannya hiar majelis ngarannya. Nah, apa hiar majelis? Selama kita belum berpisah lagi, ulun misalnya di toko nukar baju lalu ulun bayari selama belum berpisah maka ulun boleh membulikakan baju itu. Ulun tukar baju nih lah, ulun nukar baju bayar sudah nih lalu pander-pander di toko kada berpisah-pisah. Nah ampun toko ke WC ulun iringi ke WC ya Allah itu dah pokoknya kada berpisah-pisah lah. Lalu jur ulun pikir-pikir nih baik tukarkan ke baris daripada nukar baju. Kada jadi anu ampun toko ya nah kada jadi aku nukar baju nah buhurup aja. Ujar na ampun toko kada kawa. Salah tu ampun toko tu sebenarnya kah kawa. Kenapa karena ngarannya hiar majelis ngarannya masih semajelis lagi. Lain nang ulun bulik ke rumah, ulun bawa bajunya ke rumah. Lalu ulun bulikakan anu aku kada handak nukar nah. Kenapa ada rusak kah? Kada. Ada perjanjian kapian lawan bos ulun kadeda jua ulun bane kada handak tu kada boleh membulikakan pian tu banyak tu orang kampung nang kaya tu bulikakan kada jadi nuker je padahal sebenarnya tu kadeda hiar di situ sebenarnya cuma bulikakan nah, itu tu banyak ham jadi harus mengaji juga kita di antaranya riba. Riba itu pulang ada riba gorot ngarannya tu lah boutang bayar belabih. Ujar Buya Yahya tu riba itu ada 4 je sadian ada riba gorot ngarannya bila boutang 1 juta bayar 1 juta 100 itu riba gorot ngarannya. Bahkan pian riba itu ada 70 bab dosa riba nih ada bertingkatan juga ada yang paling rendah ada yang paling tinggi ternyata Ahwanu Hajar di dalam kitab tafsir Sawi itu nang paling sedikit dosa riba yaitu dosanya kaya seseorang menikahi kuitannya anak menjinahi kuitannya kadus aja menjinahi kuitan menjinahi bebinian lain kan ganal banget dosanya napa lagi menikahi kuitan menjinahi kuitan maginnya eh? Itu dosa riba nang paling enteng kayak apa lagi dosa riba nang paling ganal tah. Bahkan ya di dalam apa ya tahabbatuhu syaitanu minal mas ya ada kalau di dalam Al-Qur'an dah anu urang nang gawian riba ini itu kena aja bangkit di hari kiamat itu model kayak gegilaan tapi di hari kiamat adalah model kayak kerasukan. Kenapa gara-gara inya jupang beucap qalu innamal bai'u mislur riba ujar orang kafir nih hanya saja jual beli itu seperti riba juga. Karena jual beli hendak untung, riba pun kami hendak untung juga. Berarti jual beli lawan riba itu sama-sama bujur. Ujar inya menghalalkan riba. Ya nang ujar Tuhan apa haramar riba jar ada kala wayur bis sadaqat ya ada tah. Nah kemudian nang terakhir pulang lah. Nah berarti nang terakhir ini para tuntungan sudah nih lah. Nah jadi nang terakhir pulang apa nang dilihat Nabi? Nabi itu melihat pian ada orang ada aja padahal daging nang bagus. Daging nang nyaman, harum pulang baunya. Ternyata orang ini memilih memakan daging nang busuk. Kira-kira napa nih yuk amalan orang ini yuk? Hah, kira-kira nih lah. Napa yuk? Lu hendak betakon nah? Ya lah, saya menjawab kamu nanya. Ya Allah. Jadi kira-kira napa yuk ada di muka orang ini nah. Dagingnya pian nyaman benar. Model kayak steak lah bahasanya tah. Ternyata inya memilih daging nang busuk. Siapa itu Jibril? Itu adalah orang nang ketujuh bajinah walhal padahal bininya ada aja. Nang halal to ada aja. Nang nyaman to ada aja daging nang nyaman sekalinya memilih daging nang busuk.
bini ada aja di rumah, makanya jenabin apa yo bila ikam jenabin ya melihat bebinian lalu ikam merasa tertarik bulik ke rumah setunat. Kenapa? Sesuatu nang ada di bebinian nang di jalan itu ada juga di bini ikam di rumah. Yalah, sesuatu nang ada di bebinian nang ikam tamui di jalan itu ada juga di wadah bini ikam nang ada di rumah. Sama aja, nang beda aja tuh paling hanya wara. Yalah, itu tuh sama aja juga kaitannya. Ternyata ada nang hala tuh ada lelakian aja bang, bebinian sama. Apalagi wahinin apa aja SMS. Yalah. Apa ngarannya SMS toh ya Allah, WA wah ini, Instagram macam-macam tak. Jalan-jalan nah hendak bermain tuh nyaman benar. Wah ini dibuka akan benar ya tak. Termasuk ujian juga bagi kita tak. Ya ujar Habib, apa ngarannya ujar Habib Jamal, nazratun fabtisamatun ya. Nazratun fabtisamatun pasalamun. Umbah itu pulang, umbah pasalamun. Kadengar lagi ulun nih. Intinya nak kayak ini. Pertama pandang memandang. Bepandangan, belihatan lawan bebiniannya tak dapat di pasar. Umbah pandang bepandangan, ia nang senyum bahasa senyuman. Nah itu tak. Ini sebelum perjinahan lagi nih, sebelum membawa ke perjinahan, pandang memandang. Makanya godul basor itu kita perlu memelihara mata tu perlu. Nah itu tak, memelihara mata tu perlu. Pandang, umbah bepandang, besenyum, senyuman. Nah, umbah besenyum, senyuman, pasalamun, nadratun, pabtisamatun, pasalamun, pakalamun. Umbah pandang bemandang, senyum basa senyuman. Nang biniannya takurhing, nang lakiannya takujihing. Ya Allah, itu adalah supaya terbeda sedikit nih. Jadi nang bininya takurhing, nang lakiannya takujihing. Buat ada kegampangan. Umbah itu napa? Umbah senyum bersenyuman ya nang jela lakiannya napa? Assalamualaikum. Ya, enggak itu tak? Pas salamun lalu memberi salam. Assalamualaikum. Biniannya kayak sajual mahal nih. Jadi jela lakiannya bilanya kada menjawab berdosa, bila menjawab berarti sayang. Ujar gitu tak lah. Bisa juga merayu lah lakiannya nih. Ya nang jadi bebinian napa? Waalaikumsalam. Ujar gitu tak lah. Belakas tak. Waalaikumsalam. Ya gitu tak. Mau pian nih jadi. Jadi lakiannya mauk itu singkatannya mungkin aku kangen. Nah, ya Allah. Ya itu muarun jana, muar itu singkatannya mungkin aku rindu. Jadi lakiannya pulang diga matinya benar tuh, Bang. Kada sadar kita bahwa itu anak kita sekalinya, ya Allah. Ya itu tah. Pasalamun, umbah itu pakalamun. Umbah memberi salam hanyar bepanderan. Berapa nomor HP? Nah, enggak itu tak. Umbah pasalamun famau'idun. Lalu berjanjian. Berjanjian di mana? Di kuburan. Bahari kayak itu tak lah. Berjanjian di kuburan. Gak ada kegembangan. Maka di atas mesan orang pulang dudukan. Gak ada kegembangan. Bawa obat nyamuk sih din. Ya Allah. Itu sebagian kenyamukan nih lah. Wah ini kada ada lagi. Nah, istilah nang di kuburan. Kada ada lagi. Wah ini kape ada sudah. Maka kapenya pulang remang-remang pulang. Kada ketahuan anak siapa nini, ya itu dah. Padahal berigaan kuitan, banyak kada ketahuan remang-remang nih. Ya Allah banyak banget. Wah ini kape nih. Dulu berdapatan di kuburan. Ada tengarannya cinta di dalam tarung, ya. Ada cinta di dalam tarung. Di pondok bang, telah di pondok lah cinta di dalam tarung. Kenapa? Lelakiannya mengirim surat lewat tarung. Jadi paman sayur nih masuk ke pondok putra. Ya Allah, kemudian ulang lalakiannya menulis surat, nah paman lah unjukakan tarung nih lawan bebinian di sana. Ngarannya si Ano, ya nang bebiniannya pulang menerima lawan tarung tadi, yang ngarannya judul filmnya Cinta di Dalam Tarung. Nah ya nang napa ketahuan guru juga, ya, gurunya lebih pintar daripada murid. Nah itu tah, lebih pintar guru kalau daripada murid ketahuan. Ada juga pian murid nih bedum di asrama, kebetulan asramanya tingkat 3. Nah itu telah kebetulan asrama tingkat 3 bedum. Cuma ngaran santri ini terkadang nyebak akal juga. Ada nang tukang tunggu seikong di lelongkang kah? Lelongkang ada nang tukang tunggu. Kalau ada guru kan menang sumpah kuriak. Sekalinya guru juga itu tah. Iya nang bedum tadi pian dum tadi andaki apa ngarannya nih sajadah. Kayak ada nang mutola ah. Padahal bakas mahambas dum dah. Ada nang kayak sambaca Quran. Ya Allah, ada nang betahlil la ilaha illallah la ilaha illallah ada kegampangan. Jadi ujar guru, adakah sini nang bedum?
nang bejikir tadi kadeda guru ejar pasti ada ge sidin kadeda ejar bekuling kayak itu. Nah itu si sidin di telinga ikam toh masih ada lagi gantungan itu kadeda guru ejar kebetulan di sini ada botol keriting daging kan apa ngarannya tuh lah begantungan kalau bila kalah tah pasti jaga tahuan kada ingat lagi memacul huru hara hari kiamat ya Allah. Nah itu tak kada ingat lagi memacul. Nah jadi walhasil naba itu tadilah bajina ada di antara amalan supaya anak kita jangan bajina naba yaitu waktu lahir baca akan surah ad-dukhan sampai 7 hari insyaallah takdir bajina kadeda insyaallah takdir bajina kadeda atau pulang baca akan pulang surah inna anzalnahu fi lailatul qadar sebanyak 40 hari pulang. Jadi surah ad-dukhan 7 hari mulai hari pertama teh hari kedua ketiga sampai hari ketujuh surah ad-dukhan atau bisa juga surah inna anzalna mulai hari pertama sampai hari ke-40 insyaallah takdir berzinah kadida lawan anak kita dipeliharakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah barangkali inilah bisa ulun sampaikan, sadahnya minta ampun, minta halal, minta ridho dunia akhirat. Mudah-mudahan ada berkahnya al-hadiniyah wa kulli niyatin sholihah ila hadratin nabi al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad al-amin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Minta ampun, minta halal, minta ridha dunia akhirat. Taqabbalallahu minkum.